bunglon 3 warna Twilight dari merek Speeder ABC Coating. Ini ada kira-kira 3 warna, yaitu biru, ungu, dan oranye. Oke, kita lanjut saja. Ini dengan dasaran warna hitam. Kita lanjut dengan bikin dasarannya. Cikidow. Sebaiknya dasaran warna hitam. Ini dasarannya warna hitam. Hitamnya apa saja, tapi bagusnya dasaran warna hitam. Sambil menunggu dasarannya kering, coba kita lihat dulu seberapa pekatnya. Oke, ini masih sangat pekat. Ini sangat bagus nih. Ini dengan tipis saja pasti sudah mendapatkan efek yang sudah lumayan bagus. Barangnya masih kental dan bagus. Ini warna masih ori. Kita coba langsung dispraykan, nggak pakai diencerin di tempat yang lain karena memang cobanya cuman sedikit saja. Nah, kita coba cuman berapa kali kocek. Kita coba tipis dulu. Warna sudah mulai nampak. Ini kira-kira 2 layer lah kalau untuk dihitung. Biasanya kan dispray tipis dulu, tunggu agak kering dan diulang lagi dengan tipis lagi. Mungkin kalau terlalu tebal juga kurang bagus. Oke teman-teman, ini sebelum di clear, ini tampaknya ada terlihat oranye, ungu, dan biru. Ini kalau ke arah sini biru, ungu, dan oranye. Tahap berikutnya clear coat finishing. Untuk clear coat, bila sudah diaduk, sudah dicampur dengan hardener, diusahakan habis, karena setelah tercampur hardener, clear coat tidak bisa dipakai lagi setelah di atas 5 jam. Biasanya dia akan beku. Jadi kalaupun tidak beku, dia sudah kalau dipakai lagi bisa rusak atau enggak kering. Di proses ini kita memerlukan kesabaran dan ketelitian, karena suatu clear bila kita terlalu nafsu bisa bleber ataupun ketebalan. Kalau terlalu tebal bisa menyebabkan popping atau berbuih dan bahkan bisa meler. Bila sudah meler, cara ngatasinya akan lebih sulit. Nah, jadi diusahakan bisa langsung selesai tanpa meler. Setelah
setelah diklir satu lapis, tar ini jeda berapa menit dicoba lagi. Berapa menit kita lanjut ke layer kedua. Hasil dari cat bunglon SPC33 Twilight dari merek Speeder. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Ada 3 warna yaitu biru, ungu, dan orange. Jadi ada efek coklatnya juga. Ini warnanya cukup menarik. Perbedaan warnanya cukup signifikan. Seperti ini ya teman-teman, cukup braille dan gampang untuk pengerjaannya. Cukup dengan dasaran warna hitam dan teknik pengamplasan yang benar. Clear memakai clear speeder, clearnya laba-laba MS 3000. Jenis clearnya 4:1, tapi clear bebas sih, mau apa aja juga. Yang penting di clear bisa cakep. Kalau di tampak terang, dari tampak depannya berwarna biru. Ini tampak dari samping ungu. Ini ada di sisi lain ada coklat, dan di sisi lain ada kuning. Kuning apa oranye ini? Jingga. Jadi berapa warna ini? Terima kasih telah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hahaha, matur suwun.